Komisi Pemilihan Umum KPU kembali menjadi sorotan setelah sebelumnya bicara soal sistem pemilu proporsional tertutup, kemudian memberikan kesempatan bagi ex napi korupsi mengikuti kontestasi baru-baru ini KPU menghilangkan ketentuan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK pada pemilu 2024. Lalu sebetulnya apa yang menjadi alasan kuat KPU? Padahal LPDSK ini merupakan instrumen penting yang bisa digunakan untuk publik, untuk bisa turut memantau serta mengawasi akuntabilitas dari para peserta pemilu. LPSDK mungkin memiliki kelemahan, tapi apa ia harus dihilangkan dan alih-alih untuk disempurnakan, kita akan bahas pada malam hari ini. Apakah kemudian juga sistem informasi dana kampanye sidakam yang disiapkan oleh KPU ini bisa menjadi solusi? Apa yang harus dilakukan? Ada apa dengan KPU? Kita bahas dalam fokus terkini malam hari ini bersama kami di studio. Sudah hadir. Sayangnya bukan KPU, bukan Bawaslu. Ada Ketua KPU periode sebelumnya, ada Mas Ilham Saputra. Selamat malam Mas Ilham. Selamat malam Mbak Maya. Kabar baik ya? Sehat Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah hadir. Selain itu ada Mas Ihsan Maulana, peneliti Perludem. Selamat malam Mas Selamat Ihsan. Selamat malam Mbak Maya. Baik, dan tentu saja di samping kanan saya ada... Bang Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Selamat malam, Assalamualaikum. Malam, Kabar baik ya? Baik. Baik. Secara daring kami juga sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI. Ada Pak Gus Pardigaus. Selamat malam, Pak Gus Pardigaus. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sambil kita juga sama-sama menantikan kehadiran dari peneliti Indonesia Corruption Watch Ada Mas Kurnia Ramadana yang nanti juga akan turut hadir ke studio Dan bersama saya Maya Karim, Saudara inilah fokus terkini Ada apa dengan KPU? Saya langsung tanyakan ke yang paling dekat mengikuti langsung langkah-langkah KPU Ke Mas Ihsan Ada apa Mas dengan KPU dari Perlu ya. Perludem? kami juga dari Perludem agak bingung ya dengan KPU hari ini begitu. Karena ada banyak upaya progresif sebetulnya yang sudah dilakukan oleh KPU periode-periode sebelumnya yang kemudian ketika Pemilu 2024 ternyata dirubah. LPSDK ini hanya salah satu sebetulnya dari rangkaian banyaknya aturan yang sudah cukup baik yang mendorong Pemilu lebih transparan dan akuntabel yang kemudian itu dirubah. Sebelum LPSDK tadi, Mbak Maya sampaikan ada syarat mantan terpidana yang dikecualikan oleh KPU dengan alasan adanya pencabutan hak politik oleh putusan pengadilan, padahal Mahkamah Konstitusi tidak ingin masuk ke ranah itu karena itu merupakan dua hal yang berbeda. Hari ini LPSDK, sebelumnya lagi ada isu tentang calon anggota legislatif perempuan. 30 persen terkait dengan pembulatan ke bawah itu juga menjadi salah satu yang kontroversial. Sebelumnya lagi bahkan KPU sudah diberikan Kewenangan untuk melakukan penataan daerah pemilihan yeah. yang kami uji materialkan ke Mahkamah Konstitusi, dan ternyata kewenangan itu tidak digunakan oleh KPU. Jadi, kalau ditanya apa yang terjadi oleh KPU hari ini, kami sebetulnya tidak begitu heran dengan rangkaian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh KPU. Begitu, hmm, baik. Saya ingin tanya langsung ke KPU-nya, cuman KPU hari ini. Yeah. Uh, nggak ada yang belum bisa datang pada kesempatan malam hari ini. Soal tadi, apakah uh, LPS, uh, LP, SDK ini ya. sudah ada uji publik? Teman-teman perlu dem ikut nggak soal ini? Ya, kami perlu informasikan bahwa kami perlu dem diundang untuk melakukan uji publik terkait dengan PKPU uh, dana kampanye. Sayangnya Mbak Maya, kondisi KPU hari ini juga membuat kami seolah-olah uh, terkesan uh, Dibutuhkan atau tidak ya masukan uji publik itu. Kenapa? Satu proses pengundangan yang dilakukan oleh KPU hari ini, mereka mengundang kurang dari 24 jam. PKPU akan diujikan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Dan yang diujikan bukan hanya PKPU tentang dana kampanye, tapi ada PKPU kampanye dan kalau saya tidak salah juga tentang hmm. uh, pemungutan suara. Tiga PKPU yang kemudian itu di apa diundang begitu ya kepada kami kurang dari 24 jam jangankan untuk membaca satu PKPU begitu ya untuk membaca uh, apakah memang uh, undangan itu uh, diterima dengan baik itu beberapa teman-teman masyarakat sipil bahkan uh, mengatakan mereka tidak menerima begitu jadi uh, kami sedikit heran sebetulnya jadi uh, masukan publik melalui uji publik itu sebetulnya dibutuhkan atau tidak dan jangan-jangan uh, uji publik hanya menjadi satu validitas bahwa KPU sudah melaksanakan uji publik begitu ya untuk mendapatkan e, masukan yang sebetulnya masyarakat atau kami di masyarakat sipil tidak bisa memberikan catatan yang komprehensif begitu ini catatan dari kami terkait dengan e, uji publik PKPU dana kampanye yang salah satunya ramai hari ini adalah soal LPSDK yang dihapuskan oleh KPU hmm, itu ternyata undangannya pun dipertanyakan begitu ya ini nih atau enggak gitu. Saya ke Pak Ilham ya. Pak Ilham oh. ada apa dengan KPU hari ini? Mengingat Pak Ilham sebelumnya ada di KPU. Ya saya nggak nggak kurang paham juga kemudian apa yang terjadi di KPU saat ini. Kalau kita kembali ke KPU di masa kami di tahun 2014 juga, buat LPSDK ini kami buat sebetulnya untuk uh, ada transparansi. Ya transparansi seperti apa? Karena di kampanye itu ada tahapan. Pertama ada LAPDK, laporan awal dana kampanye. Jadi nanti mereka kemudian memberikan kira-kira berapa anggaran dana kampanye dari setiap partai politik untuk pengeluaran dana kampanyenya. Kemudian ada LPDK, ya ada penerimaan dan juga kemudian kalau kita mau tres gitu ya, tentu ya awalnya dari 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 awal penerimaan awal, kemudian ketika pengeluaran, penerimaan dan pengeluaran, kemudian di akhirnya baru ada namanya LPPDK, yang untuk kita lihat pengeluarannya sebesar apa. Jadi dari Ka awal sampai akhir betul, bisa betul. Kepantau bisa, semua. bisa kepantau. Hmm. Jadi transparansi itu penting dalam proses pemilu, proses demokrasi. Jadi kalau partai politik juga kalau Bang Faris saya kira setuju. Ini kan partai politik kan lembaga yang kemudian harus siap dipantau oleh publik ya Bang Faris ya. Biar bagaimanapun eh apa ak akuntabilitas dari partai politik, kemudian masyarakat memilih partai politik e, paling tidak ada 10% sampai 20% karena mereka tahu partai itu akuntabel. Hmm. Kan gitu. Kemudian orang-orang yang ada di dalam situ adalah akuntabot dan percaya dengan transparansi. Nah harusnya kemudian partai politik tidak perlu kemudian, pakai bahasa yang lagi ngetop deh, cawe-cawe ke KPU takut kemudian agar kemudian tidak ada laporan penerimaan dana kampanye. Kemudian tadi ada pernyataan dari uh, uh, Pak Idham Kolik, anggota KPU RI sekarang. Nggak make sense kalau kemudian dikaitkan dengan jadwal kampanye yang mepet. Hubungannya apa? orang laporan keuangan cuma mengirimkan laporan kemudian apa yang sudah kamu lakukan di apa ada laporan penerimaan dan juga nanti ada laporan akhir antara penerimaan dan laporan awal. Kemudian nanti laporan awal dan laporan penerimaan kemudian kita lihat saldonya berapa. Transparansi kan di situ. Kalau kemudian kita hanya kemudian memasukkan dana kampanye, semua orang juga bisa. Baik, ada semangat Kesinakan. transparansi Betul. yang uh, diupayakan sejak Betul. 2014, kemudian uh, dilanjutkan 2019, di 2019. Ya. Pada saat itu Betul. Uh, Pak Ilham di sana. Dari 2014, 2019 hmm. ketika uh, laporan penerimaan uh, sumbangan dana kampanye ini diberlakukan, yeah. ketentuannya ada begitu. Ada temuan nggak soal masuknya atau uh, penggunaan dana ilegal nah, kampanye? Nah, ini yang kemudian undang-undangnya perlu dipertegas hmm. soal ini. Karena selama ini dana kampanye seakan-akan hanya formalitas ya, hanya formalitas. Kemudian kita undang e, e, apa akuntan publik, akp-akp, untuk kemudian mengaudit laporan dana kampanye tersebut dilaporkan sudah demikian. Jadi sampai saat ini belum ada, saya tidak tahu ya, Perode mungkin punya data, tapi di KPU yang saya tahu belum pernah ada pelanggaran yang kemudian dilanjutkan ke pengadilan, lanjutkan secara hukum karena ada pelanggaran laporan dana kampanye. Hmm. tetapi dalam konteks transparansi agar kemudian masyarakat paham terhadap uh, apa transparansi dan kampanye dari partai politik tentu ini menjadi penting. Hmm. Begitu. Kalau penting kenapa kok sekarang dihilangkan? Begitu nah, itu ya? Artinya, itu yang uh, ada kelemahan dia tapi harusnya diperkuat dong gitu. Saya kekuatannya itu tadi, Kelemahan ada harusnya diperkuat dengan PKPU Sebetulnya walaupun benar dikatakan oleh oleh Pak Idam tadi saya sudah cuplikannya, tidak ada di undang-undang, benar tidak ada di undang-undang, tetapi kemudian ada TKPU di tahun 2014 tentang itu yang mengatur dengan ketat soal PSDK, ada di masa kami di pemilu 2019, ya hal-hal yang baik harusnya dipertahankan dong. Ya in the name of transparansi, kan gitu. In the name of demokrasi, kan begitu harusnya. Oh. Apa jadinya selama ini yang 2014-2019 bisa dibilang formalitas dong? Ya bukan formalitas sebetulnya. Kan bagian transparansi, masyarakat jadi tahu apa yang dikeluarkan oleh partai politik karena ada LPSDK. Tadi kan saya dibilang rangkaiannya. Ada LAPDK, gitu. iya ada LPSDK, dan kemudian LPPDK, terakhirnya kemudian kita sampaikan kepada masyarakat via Sidakam. Nah kalau LPSDK-nya nggak ada, Sidakam itu hanya menerima laporan awal, kemudian tanpa kita tahu, kemudian laporan ketika masa kampanye berlangsung, itu kan bahaya sekali masyarakat jadi nggak tahu gitu. Baik, jadi apa ini bisa disimpulkan ini sebagai sebuah langkah mundur dari KPK? Kalau saya ya. Ini kemunduran demokrasi buat saya. Oke, tegas sekali. Sebagai kemunduran dari Bang Fahri selaku partai politik, seneng dong harusnya. Justru berbahaya sekali ya. Jadi saya kira memang begini. Ada masalah eh, apa namanya? Ada keterbatasan kita mengimajinasikan pemilu secara keseluruhan. Betul. Sebenarnya orang lupa bahwa pemilu itu adalah peperangan di zaman modern. Jadi itu adalah e, perang damai gitu. Kalau dulu itu kan merebut kekuasaan itu kan dengan senjata dan dengan segala cara. Itupun setelah negara bangsa terbentuk dibuatlah konvensi-konvensi modern tentang aturan perang. Jadi perang Rusia Ukraina itu ada aturannya itu, ya. Perang di mana-mana di masa modern itu dibuat aturannya, nggak boleh meng, apa namanya e, mengenakan perempuan dan anak-anak, ya kan nggak boleh menghantam fasilitas e, apa, rumah sakit dan sebagainya. Itu ada aturan. Perang saja itu ada aturannya. Nah, pemilu itu sebenarnya perang, tapi yang kita lakukan perebutan kekuasaan secara damai. Nah, sebenarnya itu regulasinya harus agak ketat. Nah, terutama ya terkait dengan amunisi gitu. Nah sebenarnya kalau kita bicara nanti kalau saya bicara ini nanti ada teman ICW. Kalau bicara akar korupsi itu ya sebenarnya di sini akarnya. Ya. Di pemilu. Dimulai dari ketidakjelasan bagaimana kita membiayai pemilu. Ini kata kuncinya sebenarnya. That's gitu. it. karena begitu anda memasukkan uang haram ke dalam apa perang ini, ke dalam pemilu ini, maka uang haram itu nagi dia. Kalau dia keluar dari pribadi misalnya, ini uang, bukan uang harap, uang tidak jelas. Saya misalnya membiayai pemilu dengan uang saya pribadi, menyebabkan saya menjual aset keluarga saya, rumah saya, mobil saya, tanah saya. Begitu saya terpilih, yang masuk ke dalam pikiran atau hati saya ini adalah saya harus apa kembalikan modal yang pernah keluar dari pribadi saya. Dan dia mengatakan ini adalah struggle personal saya, ini adalah hidup saya, ini adalah apa namanya pribadi gitu. Padahal tidak. Kita ini memasuki wilayah publik yang tidak boleh diambil pribadi. Nah. Apalagi kalau datangnya dari orang lain. Betul. Yang saya sering makin gede. Yang saya sering bilang itu dari Bohir ya. Para pembayar yang antri di luar sana ingin membeli pejabat publik dan dengan cara adalah membayarkan kepada mereka uang kampanye, uang pemilu yang menyebabkan mereka nanti setelah menang mereka akan apa meminta balik gitu di legislatif itu bahaya, paling bahaya lagi itu di eksekutif. Bupati, gubernur, presiden itu paling bahaya itu. Presiden ini pembiaya-pembiaya hantunya paling banyak. Tiba-tiba hmm. di mana-mana di TV ada dia, tiba-tiba di sosial media masif, tiba-tiba spanduknya ada di mana-mana, itu siluman semua. Itu nggak boleh, jadi Nah, metode kita membiayai ini kan perlu dem, pernah uh, bikin apa, penelitian seminar, buku tentang itu. Metode di dunia ini kan sederhana: dibiayai pemilu itu dibiayai oleh negara, atau dibiayai oleh swasta, atau secara hibrid, ya gabungan dari keduanya. Dibiayai oleh negara, ya sudah, tidak boleh ada uang pribadi, tidak boleh ada uang swasta masuk ke dalam pembiayaan pemilu. Jam tayang TV, alat-alat peraga yang tentu nggak usah kita jor-joran juga gitu, dibatasi dan dibiayai oleh negara. Orang tuh ngambil berdasarkan jatah dan porsinya. Kemudian kalau di biaya swasta seperti di Amerika Serikat, uang itu masuk private, tapi begitu masuk disebut sebagai biaya pemilu, diaudit oleh negara secara ketat. Bahkan di sana, kalau ada sumbangan pemilu kepada saya, tiba-tiba uang pemilu itu saya pakai untuk kepentingan pribadi itu pidana. Nah ini kita ini ngebuka lubang ini dari awal dan ini dibiarkan apa namanya istilahnya ini mendesain korupsi sebenarnya kalau saya lihat sih ya. Hmm, ini dibiarkan jadi akhirnya ujungnya ke korupsinya Ya memang yang nanti masih... ini semua pejabat ini karena dia terpilih dengan uang yang tidak jelas ya kan pertarungannya di biasa siapa nggak jelas maka kita nanti itu akan jadi pejabat rusak semuanya. Bisa dibilang begitu. Oke, ini berbahaya. Itu tanggapan dari Bang Fahri. Saya ingin beralih ke Pak Gus Gaus. Pak Gus Gaus, kita tahu bahwa KPU sudah uh, menyampaikan ini di RDP akhir Mei lalu, di Komisi 2. Responnya seperti apa saat itu? Ya, terima kasih. Apa yang kita diskusikan pada malam hari ini adalah bagian dalam rangka bagaimana membangun demokrasi yang transparan, independen, dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuknya adalah tentang bagaimana melakukan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan dana kampanye bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, tentu setiap PKPU yang dikeluarkan dan ditetapkan harus mengacu kepada undang-undang. Kenapa pada tahun 2024 ini tidak ada, pada tahun 2014 dan 2019 ada? Ini adalah dalam rangka bahwa kita harus tegak lurus dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Di mana peraturan dan keundang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu memang ini tidak digariskan dan ditetapkan. Artinya adalah Pak Fahri Amzah sebagai anggota Dewan ketika itu harusnya kan punya kewenangan ketika itu fraksinya lah dan lain kawan-kawan yang lain. Kenapa hal-hal yang berkaitan tentang uh, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana yang kita bahas pada malam hari ini tidak dimasukkan. Ini juga dimaksudkan adalah supaya PKPU itu jangan melampaui kewenangan ah. dari apa yang digariskan oleh undang-undang. Walaupun dikatakan tadi bahwa ini maksud dan tujuannya adalah bagus, kita akui, tetapi bukanlah berarti akuntabilitasnya tidak ada di mana setiap dana kampanye itu sebelum masa kampanye kan juga ada kewajiban bagi partai politik untuk melaporkan. Dana awal daripada pelaksanaan yang inti Baik. daripada uh, pertanggung jawaban dari dana kampanye itu pun juga akan diatur uh, uh, Mengenai pelaporan, pencatatan, kemudian juga penggunaan kan itu inti daripada pelaporan Baik, jadi Dan Pak juga Agus setuju nih dihapuskan? Pak setuju, setuju. Kan, setuju, kita kan harus mengacu kepada undang-undang Undang-undang yang mengatur tentang hal itu kan tidak ada. Kemarin ini di 2014-2019, memang KPU kan juga disorot oleh berbagai elemen masyarakat tentang melampaui kewenangan daripada undang-undang. Salah satu barangkali kenapa KPU tidak memasukkan hal ini? Dikarenakan apa? Dikarenakan memang undang-undang yang mengatur tentang uh, LPSDK itu tidak diatur. Bukanlah berarti akuntabilitas terhadap pemanfaatan atau dana kampanye yang dilakukan oleh partai politik oh, tidak transparan. Baik. Kenapa? Karena memang kenapa? Karena memang setiap peserta pemilu, apakah partai politik, apakah calon presiden dan wakil presiden, wajib hukumnya Memberikan laporan awal, kemudian melaporkan uh, pemasukan, pencatatan, pengeluaran, dan juga disampaikan ke KPU. KPU menyampaikan kepada akuntan publik untuk diaudit. Agus. Saya sendiri memang mengatakan, apakah boleh partai politik menerima bantuan dari hamba Allah? Tidak, katanya. Kenapa? Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan dana dari hamba Allah itu dari mana. Oleh karena itu, setiap orang yang menyumbang itu, dia harus jelas namanya dan juga nomor NPWP-nya. Apakah hamba Allah itu punya NPWP? Itu bagian daripada akuntabilitasnya itu. Dan transparansinya terhadap apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah, kenapa PKPU tahun 2024 pelaksanaan pemilu itu tidak... Di, tidak dimasukkan atau dikeluarkannya LPSDK itu karena memang cantolan daripada undang-undangnya tidak ada. Oleh karena itu ini adalah bagian masukan dan saran Baik. dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada uh, apa, revisi yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan penyempurnaan terhadap apa yang kita bahas itu adalah bagian penting. Untuk kita lakukan dalam rangka apa demokrasi yang transparan, akuntabel, tidak diintervensi, tidak dikendalikan oleh oligarki, dan saya sangat setuju terhadap apa-apa yang disampaikan oleh kawan-kawan itu tadi. Baik, yang jadi soal dari Pak Gus Pardi ini, cantolan antara PKPU dengan undang-undang. Nah, kita menarik nih, kita akan bahas dengan narasumber berikutnya yang uh, sudah tiba. Saya akan langsung undang peneliti ICW, ada Mas Kurnia Ramadana. Selamat malam, malam Mas Kurnia. Da, Selamat datang, ah, silakan. Temari. Baik, menarik. Tadi tidak ada cantolan antara undang-undang dengan PKPU, tapi bukankah di undang-undang, diamanatkan agar penyelenggaraan pemilu ini ya. akuntabel dan transparan. seharusnya uh, transparan juga, bahkan harusnya dengan uh, amanat undang-undang tersebut, ini bisa menjadikan uh, KPU memiliki alat melalui PKPU-nya terhadap kewajiban. Uh, LPSDK begitu, yang justru malah dihilangkan. Di jawab nanti, kita harus okay. jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetap bersama kami di Fokus Terkini.